السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. الحمد لله pada malam ini dipanjangkan usia kita, dipertemukan kita dalam majlis ini, dan didoakan semoga sahabat-sahabat yang datang ke tempat ini diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Ta'ala, dikurniakan ilmu yang bermanfaat, dan Allah Ta'ala kayakan kehidupan dunia dia dengan akhirat dia. Allah Ta'ala rezekikan dia dengan rezeki yang luas, dan Allah Ta'ala bahagiakan dia dunia dan akhirat, insyaAllah. Juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan semua keseluruhnya yang sanggup menginfakkan harta mereka untuk meneruskan, untuk menampung segala kos perjalanan dakwah dalam program Baitul Salam dan juga di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan segala sumbangan mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang sangat besar. Amin. Sahabat-sahabat dan petualang sekalian, kita masuk pada bab yang ke-15, iaitu berkenaan dengan sedekah. Berkenaan dengan as-sadaqah. Kalau cerita tentang Al-Quranul Karim, firman Allah Ta'ala, kalau kita lihat berkenaan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahawa as-sadaqah ini merupakan suatu tuntutan syar'i, syarak, yang dia merupakan alamat ataupun tanda bagi orang-orang yang bertakwa. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Zakat termasuk dalam sedekah. Dia adalah sedekahan yang wajib, dan di sana ada sedekah yang sunat. Di sini lebih fokus kepada dalam masalah tasawuf ini, dalam masalah fiqhun nafs ini, dia lebih fokus kepada sedekah-sedekah yang sunat. Was-sadaqatu burhan, Nabi SAW sebut sedekah itu adalah bukti, iaitu bukti kepada keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat. Kerana bukanlah mudah-mudah untuk kita mengeluarkan rezeki yang kita dapat hasil daripada titik peluh dan penat kita bekerja untuk orang lain. Bukan semudah-mudah itu untuk kita keluarkan. Kerana ramai orang memikirkan hari esok, hari lusa, hari seterusnya, apakah yang dia akan makan, apakah yang dia akan simpan, dan apakah yang dia akan pakai. Manusia kebiasaannya memikirkan perkara yang dekat, tidak memikirkan perkara yang jauh. Jadi Nabi SAW sebut was-sadaqatu burhan, dan sedekah ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan was-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekahan ini dapat memadamkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, seumpama air itu memadamkan api yang panas membara. Jadi sedekah ini merupakan satu tuntutan walaupun berat. Dan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW sebut bahawa ma min ayyamin, Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidak ada satu hari yang manusia berpagi-pagi, maknanya datang waktu pagi kepada kita, melainkan akan turun kepada kita dua orang malaikat.
Fayaqulu ahaduhuma, lalu salah seorang malaikat ini berkata, Allahumma a'ti munfiqin khalafan, wa yaqulu al-akhar, Allahumma a'ti mumsikin talafa. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim, yang bermaksud malaikat bila datang waktu pagi, dua orang malaikat datang kepada kita setiap orang, akan mendoakan kepada kita. Dia kata, wahai Tuhan, engkau berikanlah kepada orang yang mendermakan hartanya gantian. Engkau berilah kepada orang yang meninfakkan hartanya ganti. Dan berkata doa seorang lagi malaikat, dia kata, dan kau berikanlah kepada orang yang pegang harta dia, simpan kedekut harta dia, dengan kebinasaan ataupun pelupusan, kehabisan wang, kehabisan harta. Ini antara beberapa fadilat, kelebihan yang Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan sedekah. Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah, takutlah kalian semua daripada api neraka walaupun dengan kita bersedekah dengan separuh kurma. Kita biasa dengar hari ini mungkin tak ada orang yang bersedekah dengan sebiji separuh kurma. Segan dia nak bersedekah dengan separuh kurma kerana semua, boleh kata semua orang mampu lebih daripada separuh kurma, lebih daripada 3 biji kurma dia mampu untuk bersedekah. Tetapi walaupun kita tidak ada, tidak ada apa yang mampu kita sedekahkan, walaupun dengan sebiji separuh kurma, Nabi SAW kata sedekahkanlah dan ia dapat melindungi kita daripada api neraka Allah SWT. Lihat di sini pada qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, la tastahi min ita'il qalil fa innal hirman aqallu minhu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu malu memberikan pemberian yang sedikit, kerana sesungguhnya pengharaman, al-hirman, orang yang diharamkan daripada keluarkan sedekah dia, lebih sedikit lagi daripada itu. Maknanya orang yang tak beri langsung lagilah sedikit daripada orang yang beri walaupun sedikit. Tak apa sedikit pada mata kasar kita, tetapi boleh jadi banyak pada pada sisi pandang Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi banyak pada orang yang sangat-sangat berhajat kepada apa yang kita berikan. Seterusnya berkata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, وكان الحسن بن علي رضي الله عنه يعطي الرجل الواحد 100,000. حسن بن علي رضي الله عنه cucu Nabi SAW, khalifah yang kelima selepas Ali bin Abi Talib, yang kemudian menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijrah, yang dinamakan sebagai Amul Jamaah, tahun berjemaah semua sahabat yang berselisih berkhilaf akhirnya bersatu di bawah satu kepimpinan, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau diriwayatkan berkenaan dengan Hasan bin Ali ini bahawa dia memberikan seorang lelaki sebanyak 100,000. 100,000 dinar ataupun dirham, wallahu alam. Tapi disebutkan 100,000, 100,000. Kemudian daripada Nafi', Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nafi', pembantu Abdullah bin Umar, laqiya ra'yan bi tariq Makkah. Dia bertemu dengan seorang pengembala ketika mana dalam perjalanan menuju ke Mekah. Qala lahu bi'ni syah, bi'ni syatan. Lalu Abdullah bin Umar berkata kepada pengembala kambing ni, jual kepada aku seekor kambing. Qala, pengembala ni berkata, lastu laisat li, dia kata kambing itu bukan milik aku. Faqala lahu fataqulu li ahlik akalaha akaluha dhib. Ibnu Umar saja nak uji orang ni, dia kata, engkau cakaplah kepada tuan kamu bahawa seekor kambing banyak-banyak ni dimakan oleh serigala. Faqala rajul, faqala ra'i, lalu pengembala ni berkata, ainallah fa ainallah, di manakah Allah Ta'ala? Kalau demikian halnya engkau mengajarkan aku untuk menipu tuan aku, untuk aku dapatkan habuan daripada seekor kambing yang aku jual secara haram. Qala isma', lalu Ibn Umar berkata, dengar sini, wafini hahuna idha raja'tu min Makkah, engkau tunggu aku di sini sehinggalah aku patah balik daripada Mekah.
wa mur maulaka yuafini ha huna, dan kau perintah, kau minta tolong, minta kepada tuan kamu supaya dia pun jumpa aku di sini. Falamma raja'a, dan ketika mana Abdullah bin Umar kembali daripada Mekah selesai dia buat urusan umrah dan sebagainya, laqiya rabbal ghanam, rabbal ghanam, lalu dia bertemu, kebetulan bertemu dengan tuan pemilik kambing ini, washtara minhul ghanama, lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu an membeli daripada tuan ini kambing tersebut, ha, ya, dia bayar, washtara minhul ghulam, dan kemudian dia pun beli juga pengembala kambing, hamba kepada pengembala ini, fa'taqahu wa wahaba lahul ghanama, lalu Abdullah bin Umar bebas, dah beli hamba tadi, pengembala tadi, dia bebaskan hamba ini dan kemudian diberikan, hadiahkan kepada dia seekor kambing akibat daripada kejujuran pengembala tadi. Lihat bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkorban, mengeluarkan wang dia, walaupun dia seorang yang bermusafir, walaupun dia juga boleh jadi memerlukan kepada wang-wang tertentu untuk perjalanan-perjalanan dia, tetapi dia membeli seekor kambing dan membeli seorang hamba, kemudian dibebaskan dan diberikan seekor kambing kepada hamba si pengembala tadi. Baik, kemudian berkata Nafi', in kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma la yuqsimu fil majlis al-wahid 30,000 dirham, thumma ya'ti alaihi ash-shahr ma ya'kul mazra'atun min lahm. Qala, qultu, fahal kana ya'kulu al-lahm shahran? Qala, idha sama aw safar fa innahu kana aktharu ta'amih. Dia kata suatu masa Ibn Umar diberikan kepada ini cerita lain. Baik, yang ini Ibn Umar radhiyallahu anhuma dia akan membahagi-bahagikan dalam satu majlis kepada setiap orang sebanyak 30,000 dirham. 30,000 dirham. Banyak duit. Thumma ya'ti alaihi syahr ma ya'kul mazra'atun min lahm. Kemudian datang sebulan, sampailah dia pun dah tak ada makanan. Tak ada daging. Ana tak terjemahkan yang ni. Qala, qultu, hal kana ya'kulu lahm syahran? Ya'kulu lahm syahran? Qala, idza sama aw safar fa innahu kana akthar ta'ami. Lalu Nafi', seorang lelaki bertanya kepada Nafi', adakah Ibnu Umar dia akan makan daging selama sebulan? Kata, qala, Nafi' kata, idza sama aw safar, apabila dia berpuasa ataupun dia musafir, dia akan makan daging. Daging ni makanan mewah sebenarnya. Zaman dulu makanan mewah, bukan senang-senang nak makan daging. Samalah kita pun lebih kurang sekarang ni, walaupun kadang-kadang ikan lagi mahal daripada daging. Ada jenis-jenis ikan yang lebih mahal daripada daging, tetapi dia lihat bagaimana bila dia makan benda-benda begini, apabila dia nak berbuka puasa satu dan apabila dia bermusafir. Baik, fa'innahu kan aktharu ta'am, kebanyakan makanan dia adalah itu ketika mana musafir ataupun berpuasa. Qala Nafi', utiya Ibn Umar radhiyallahu anhuma bi 20,000. Satu masa Ibn Umar diberikan sebanyak, ada orang bagi dia duit sebanyak 20,000 dirham. Beza dirham dengan dinar. Dirham perak, dinar emas. Makna satu dinar lebih banyak daripada dirham. Saya tak pasti satu dinar berapa dirham, tapi dinar daripada emas, dirham daripada perak. Suatu masa Ibn Umar diberikan, ada orang bagi dia 20,000 dirham. Falamma qama min majlisihi hatta fama qama min majlisihi, dan dia tidak bangun daripada tempat duduk dia, hatta a'taha wa zada alaih, sehingga kan dia agih-agihkan kepada anak murid dia dan ditambahkan lagi daripada duit zakat dia, daripada kosyek dia ditambahkan lagi kepada anak murid. Qala, wa kaifa zad, orang bertanya bagaimana dia tambahkan daripada duit dia. Qala, ja'ahu man kana yuhibbu an yu'tiyahu fayastaqridu min ba'd man kana a'tahu. Dia pinjam daripada orang lain pula. Dia pinjam, apabila datang orang yang suka memberi kepada dia,
suka bagi duit, tak ada. Kemudian dipinjam daripada orang tu dan diberikan kepada anak-anak murid dia. Tambahkan lagi daripada tu. Kalau kita perhati di sini, sahabat-sahabat semua, ana teringat bagaimana Syekh Abdul Mahsin Abbad hafizahullah, seorang guru ulama hadis di Madinah, di Masjid Nabawi, dia setiap kuliah maghrib hingga isyak, setiap hari melainkan malam Jumaat, ada kuliah dia, dan ramai yang datang itu penuh, mungkin dalam sekitar 3 hingga 4 ribu orang. Dan guru-guru, ulama-ulama yang mengajar di Masjid Nabawi ni, dia ada allowance dia. Dia ada allowance tiap bulan. Syekh ini tak pernah ambil sekupang duit, tak pernah ambil. Dikumpulkan sehingga bulan Ramadan. Kemudian apabila datang bulan Ramadan, dia minta semua anak murid dia yang mulazamah, yang sentiasa konsisten, tulis nama, dan kemudian diberikan, bahagikan kepada, jumlah yang didapat diberikan kepada setiap anak murid dia, dalam 3-4 ribu orang. Seorang dapat 800, 900, kadang-kadang 1000, tengok keadaan. Dan diberikan juga jubah dua helai. Ini antara contoh-contoh orang yang ulama yang masih hidup, yang kita lihat bagaimana mereka menggunakan rezeki yang Allah Ta'ala berikan untuk melakukan amal saleh, dengan bersedekah kepada anak murid, dengan membuat baik kepada orang-orang yang terdekat. Ya, jadi anda tahu ramai ada anak-anak Malaysia kita yang mulazamah dapat Indonesia yang daripada sekian-sekian, dan dia tidak pernah ungkit, dan dia tak pernah ungkit, tak pernah sebut dalam kuliah dia, dan dia guna berikan pemberian itu melalui wakil-wakil, melalui wakil-wakil. Ya. Baik. Kemudian berkata Urwah ibn Zubair, berkata Urwah bin Zubair, kanat Aisyah radhiyallahu anha tuqsimu fil yawmi 70,000 wa inna latarqa'u dir'aha aw tunkisahu. Dia kata Aisyah radhiyallahu anha akan bahagi-bahagikan wangnya setiap hari sekitar 70,000 dirham. Setiap hari Aisyah radhiyallahu anhu akan beri sedekah sebanyak 70,000 dirham. Bukan sedikit, jumlah yang sedikit, khususnya bagi orang yang memang tidak, bukan orang yang mewah, bukan orang yang mewah. Soal besar, jumlah besar ataupun sedikit bukan ukurannya kepada nilai yang kita beri. Tak. Kadang-kadang kita beri RM10, ada seorang lagi bagi RM1,000. Sebenarnya yang RM10 yang kita beri itu lagi lebih banyak daripada yang RM1,000 diberikan oleh seorang lagi. Sebab apa? Sebab orang ini pendapatan dia cuma RM300. Adapun orang yang seorang lagi, pendapatan dia ialah RM10,000. Cuba tengok, cuba kira balik, berapa persen daripada 300 tu, kalau RM10 keluar, yang seorang lagi keluar RM1,000 tapi gaji dia RM100,000 contoh, berapa persen? Sebab itu kita jangan la tahtaqir, jangan kita perlekehkan sumbangan yang kita berikan, apa-apa pun, walaupun 5 sen, walaupun RM1, walaupun 50 sen dan sebagainya. Semua itu dinilai di sisi Allah Ta'ala. Yang paling pentingnya ialah kita ikhlas dan sembunyikan amalan itu sebaik-baiknya. Baik. Kemudian Ali bin Hussein bin Ali, Ali bin Hussein bin Ali, maknanya cucu kepada Sayyidina Ali. Ali bin Hussein, kana Ali bin Hussein yahmilul khubz bil layl ala dhahrihi yattabi'u bihi al masakin fi dhulma wa yaqul inna as-sadaqata fi sawadi al layl tudfi'u ghadab ar-rabb.
غضب الرب. Ali bin Hussein, dia akan setiap malam dia akan pikul apa nama khubus roti di atas bahu dia, kemudian dia akan mencari-cari orang miskin dalam keadaan gelap. Dalam suasana gelap dia akan cari rumah-rumah orang yang miskin yang memerlukan makanan. Wa yaqul, dan kemudian dia berkata, inna sadaqah, sungguhnya sedekah pada malam hari akan memadamkan kemurkaan Tuhan. Kemudian berkata sebahagian manusia, qala ba'dhum ma faqadna sadaqata sir hatta tufi Ali. Ini cucu Sayyidina Hussein, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ali bin Hasan bin Hussein bin Ali bin Abdul Muttalib bin Abi Talib. Sebahagian manusia kata, kami tidaklah kehilangan, ma faqadna sadaqata sir, kami tidaklah kehilangan sedekah secara sembunyi-sembunyi sehinggalah wafatnya Ali bin Hussein. Maksudnya apa? Maksudnya lepas pada Ali bin Hussein mati, barulah kami tahu siapa orang yang sedekah tadi. Baru kami kenal siapa orang yang sedekah. Ha. Apabila dikehilangan, dah tak ada dah orang, tak ada dah orang bagi makanan depan pintu. Tak, esok tak ada lagi, tak ada lagi, tak ada lagi. Ah, rupanya orang yang meninggal inilah yang yang sentiasa bersedekah. Ya. Kemudian Matraf bin Abdullah. Qala Matraf bin Abdullah li ba'd ikhwanihi, ya Aba Fulan, idza kanat laka hajah fala tukallimni wa aktubha fi riq'ah fa inni akrah an ara fi wajhika dhull as-su'al. Wahai Matraf bin Abdullah berkata kepada sebahagian kawan-kawan dia, wahai Abu Fulan, wahai Abu Fulan, dia kata, idza kanat laka hajah, kalau sekiranya kau mempunyai sesuatu, ada request something, nak satu, nakkan sesuatu, dia kata, fala tukallimni, jangan minta terus, cakap dengan aku lah, jangan. Waktubha firqah, tapi kamu tulislah dekat satu kertas, kemudian pergi, kamu tinggal. Fa inni akrah, sungguhnya aku benci jika melihat pada muka kamu kehinaan akibat meminta-minta. Kita rasa hina, kita rasa malu apabila kita sesak, kita terpaksa minta dengan kawan kita. Dia tak nak, dia tak nak muka tu, tak nak tengok muka tu, tak nak tengok kita rasa hina. Dia nak tengok kita rasa, dia nak kita, nak supaya kita rasa mulia walaupun dengan kita meminta. Ha, lihat bagaimana mulianya Matraf bin Abdullah rahimahullahu taala apabila dia mendapat kawan-kawan yang yang baik seperti dia. Dia akan sebut bahawa kalau kamu nak pinjam, nak hutang ataupun minta sesuatu, jangan cakap, nanti kamu akan malu, tulis surat pada aku, nanti aku pergi. Baik. Kemudian berkata Abdullah bin Muslim bin Yasar wa Talha, kana Muslim la yaruddu sa'ilan. Muslim bin Yasar ini tidak pernah menolak orang yang meminta-minta dengan dia, tak pernah tolak. Siapa sekali pun minta, dia kan akan bagi dekat mana yang dia, yang dia mampu. Allahu Akbar. Kemudian berkata sebahagian cerdik pandai, sesiapa yang yakin dengan gantian maka dia akan bersungguh-sungguh dengan pemberian. Bahjatul Majalis, disebut sini, idza kanat li ahadikum qala ba'd al-hukama man ayqana bil khalf, man ayqana bil khalaf jada bil atiyah. Siapa-siapa yang dia yakin dengan gantian daripada Tuhan, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk memberi, dia akan bersungguh-sungguh untuk memberi. Boleh? Ha? Boleh amal? Susah. Nak amal susah, baca senang, praktikalnya payah. Begitulah jalan menuju ke syurga ini, dibentangkan dengan apa dia, syahwat. Jalan menuju ke neraka ini dibentangkan dengan
jalan menuju ke syurga ini dibentangkan dengan makarih, perkara yang dibenci manusia secara semula, jadi tak suka. Jalan menuju ke neraka ini dibentangkan dengan syahwat, keinginan, kesukaan, keseronokan dan sebagainya. Jalan menuju ke neraka. Adapun syurga, jalan-jalan yang orang benci. Ya, bangun subuh, siapa nak bangun subuh, mandi kemudian pergi solat berjemaah kemudian sekian. Siapa nak baca Quran, pegang, duduk, tinggalkan kawan-kawan dia, tinggalkan kedai kopi, tinggalkan cerita-cerita yang dia minat, tinggalkan buku-buku, novel-novel yang dia minat, dan kemudian pergi membaca Al-Quran Al-Karim, kalamullah. Ya? Tetapi kalau benda-benda yang lara, benda-benda yang melalaikan kita, yang kena dengan hobi kita, mancing 10 jam, 3-4 hari pun tak ada masalah. Sebab bukan jalan ke syurga Allah Ta'ala. Bukan jalan menuju ke syurga. Jalan menuju ke syurga ni penuh dengan rintangan, penuh dengan rasa kebencian. Ramai orang tak suka. Baik. Al-Khalil bin Ahmad pernah ditanya tentang maksud pemurah. Al-Khalil bin Ahmad pernah ditanya, apakah maksud Al-Jud? Pemurah ni apa dia? Qala badlul mawjud, iaitu kamu korbankan apa yang kamu miliki. Itu pemurah. Bukan korbankan apa nama yang kita ada, takat mana yang kita ada. Itu pemurah itu. Walaupun tidak banyak. Kemudian masuk kepada bab yang ke yang baru, bab nombor 16, berkenaan dengan as-saum. Berkenaan dengan berpuasa. Kita telah lepas bab berkenaan dengan sedekah. Sebelum daripada itu membaca Al-Quran, sebelum daripada itu doa dan sebagainya. Kita lihat juga antara untuk mendidik jiwa kita, untuk menjadikan kita seorang yang benar-benar bertasawuf kepada Allah Ta'ala dengan jalan yang benar, ialah dengan cara kita berpuasa, mulazamah, puasa-puasa yang sunat, bukan puasa-puasa yang wajib bulan Ramadan ataupun puasa nazar dan sebagainya. Ini adalah puasa-puasa sunat. Baik. Wasawmu junnah. Saum itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai. Qala Nafi', kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la yasumu fi as-safar wa la yakadu yuftir fi al-hadar. Nafi', dia banyak berdamping dengan Ibnu Umar, membantu, dan dia banyak dapat ilmu daripada Ibnu Umar. Dia menakalkan apa yang berlaku kepada Abdullah bin Umar, seorang sahabat kecil Nabi SAW, yang banyak antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Dia kata Ibnu Umar ini tidak akan berpuasa ketika mana berkelana ataupun ketika mana bermusafir. Bila musafir dia tak akan puasa, sebab ada larangan puasa ketika mana safar. Nabi larang sahabat-sahabat berpuasa ketika mana bermusafir. Seolah-olahnya macam wajibkan seorang yang bermusafir ini supaya berbuka walaupun bulan Ramadan. Ada seorang sahabat, dia degil, orang kata ketegak, dia nak puasa juga. Apabila tengok Nabi SAW berpuasa ketika mana berkelana, bermusafir, dia puasa kemudian belum nak berbuka, tiba-tiba dia pingsan. Jatuh pingsan. Kemudian orang kerumun dia, Nabi tanya, apa eh? Kenapa? Apa yang menyebabkan orang ni pingsan? Lalu sahabat-sahabat lain jawab, dia berpuasa. Dia berpuasa. Nabi kata, bukanlah suatu yang baik berpuasa ketika mana musafir. Baik, sekarang seolah-olah kalau kita lihat kepada penyebab kepada khilaf, mana lagi afdal, puasa ataupun tidak puasa, ulama lihat adakah masalah rukhsah untuk tidak puasa ketika mana musafir itu berkait dengan masyakah, susah payah, ataupun dia semata-mata rukhsah. Umpama orang yang bermusafir dia tak nak qasar, dia tak nak jamak. Dia kata, masjid di mana-mana, kita boleh berhenti, semayang tamam lah.
من لك أفضل؟ Mengambil rukhsah ke tidak mengambil rukhsah? Mengambil rukhsah. Mengambil rukhsah. Walaupun tidak ada masyakah. Jadi sebab tu orang Arab biasa je. Kita yang nampak luar biasa. Bulan Ramadan bila puasa, tak makan dalam kereta, tak malu. Rupa dia musafir daripada Johor pergi ke Perlis. Ataupun daripada KL. Sampai KL terus makan. Agak-agak lah. Pakai kupiah pula tu. Pakai jubah. Agak-agak macam mana tuan-tuan. Nah, tapi orang yang tahu hukum tak ada masalah. Dia tidak berburuk sangka terus, tak. Tapi jangan al-kisah bila Ramadan je musafir. Bila datang Ramadan je 30 hari musafir. sebab nak ambil rukhsah tadi, sebab tak nak puasa. Sekejap pergi ke sana, sekejap pergi sini. Asyik travel je. Itu lain lah pula, sebab dia kena ganti. Puasa, tidak puasa bulan Ramadan, nanti bila dia balik dia dulu hadar, duduk kat tempat dia, qaryah dia, dia kena gantikan balik puasa dia. Baik. Wala yakadu yuftir fil hadar, dan hampir-hampir dia tidak makan. Maksudnya sentiasa, hampir-hampir dia sentiasa berpuasa ketika mana dia duduk di qaryah dia, di rumah dia. Apabila dia tidak berkelana, tidak bermusafir, hampir-hampir tak pernah tak puasa. Itu maksud dia. Ini siapa dia? Seorang lelaki, seorang sahabat Nabi SAW bernama Abdullah bin Umar, dan dia antara orang yang paling cuba nak ikut sunnah Nabi SAW. Sampaikan dalam perjalanan travel, kat mana Nabi SAW berhenti, arena itulah dia akan berhenti. Seorang sahabat Nabi, kenapa kamu pusing? Kamu duduk kat leh, kenapa kamu pilih pokok ni? Kerana aku pernah melihat Nabi SAW berhenti di sini, aku berhenti di sini. Tak asyik. Kerana nak ikut. Orang yang macam ni, kalau dia memang benar-benar nak ikut sunnah Nabi SAW, dia akan diberi pahala walaupun dalam benda-benda yang soal-soal yang harus dan sebagainya, bukan soal ibadah. Baik. Kemudian dikatakan kepada Ahnaf, qila lil Ahnaf rahimahullah, innaka kabir, wahai Ahnaf, engkau ni dah tua, dah berumur. Wassawm yut'ifuka, tapi dia ni dah tua-tua ni pun kuat puasa. Lalu orang nasihat dia, kau dah berumur, dah tua dah Ahnaf, puasa ini akan melemahkan kamu, akan menyebabkan kau sakit, tak ada tenaga nak solat pun nanti tak mampu. Qala inni a'iduhu li safarin tawil, sungguhnya aku sediakan puasa aku ini untuk perjalanan permusafiran yang sangat panjang. Apa dia? Alam akhirat, untuk alam yang kekal. Wa qila kanat amatu salatil ahnaf billail, dan dikatakan bahawa kebanyakan solat-solat sunat dia ialah pada waktu malam. Siang tak, sebab dia berpuasa. Puasa tak ada kederat banyak, jadi dia solat ketika waktu malam. Kemudian berkata Ibn Shawdab rahimahullah, kana Ibn Sirin yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ni puasa Nabi Daud alaihissalam. Kita tak boleh dilarang kita puasa setiap hari, tak boleh. Nabi tak benar, Nabi tidak izin. Ada orang minat puasa, tapi tak boleh. Paling-paling kuat puasa Nabi Daud, yuftiru yauman wa yasumu yauman. Ibn Sirin ikut ni, Muhammad bin Sirin rahimahullah, dia puasa sehari, buka sehari. Wa kana al-yawm alladhi yuftiru fihi yataghadha wa la yata'asha, hari yang dia berbuka, yang tak puasa tadi, dia akan makan tengah hari dan dia tidak akan makan malam. Bila dia akan makan? Esok waktu sahur baru. Thumma yatasahhar wa yusbihu sha'iman, kemudian esok dia sahur, kemudian puasa, kemudian dia berbuka. Begitu. Kemudian makan malam, kemudian esok tak puasa, makan tengah hari, kemudian dia makan. Jazakallahu khair, akramakallah. Kemudian dia begitulah seterusnya setiap hari. Makna sehari berapa kali makan? Sekali ya. Sehari sekali. Kita puasa, kalau kita puasa sehari berapa kali makan?
banyak kali. Ha? Kalau kita puasa pun lepas berbuka sembahyang, lepas sembahyang buka balik. Lepas tu sambung sembahyang. Ni kalau cerita tarawih lah. Lepas tu makan balik. Murid pula makan kat masjid. Kemudian sampai rumah makan lagi. Ha? Sebelum tidur bantai lagi. Esok makan lagi. Ha, begitu. Ini cara kita puasa. Itu pun boleh kurus. Eh? Kalau buat macam ni tak tahulah. Eh? Kalau buat cara macam ni lagilah kurus. Baik. Kana Ibrahim An-Nakhai rahimahullah yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ibrahim An-Nakhai seperti juga Ibnu Sirin. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari berbuka ni bukan maksud dia puasa sehari baru berbuka, tidak. Maksudnya sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Ha, itu. Qala Ibn Aun rahimahullah, kana Muhammad ibn Sirin yasumu Ashura yawmaini thumma yuftiru ba'da dhalika yawmain. Ibn Sirin rahimahullah berpuasa Ashura 2 hari. 2 hari sama ada hari Tasu'a ataupun Tasu'a dan Ashura, kemudian dia tak puasa 2 hari. Kemudian dia rotate balik macam biasa, sehari puasa sehari tidak, begitu. Ha? Ataupun 10 dan juga 11 puasa. Dan itulah sunnah Nabi SAW, khaliful Yahud wal Nasara, khaliful Yahud. Selisihilah orang-orang Yahudi, mereka berpuasa pada hari Ashura. Orang Yahudi pun puasa 10 Muharram. Kita puasa juga. Dan Nabi SAW puasa 10 Muharram. Kemudian Nabi kata, kalaulah sempat aku hidup tahun depan, aku akan puasa Tasu'a 9 Muharram. Nak bagi tak sama dengan orang Yahudi. Ya, nak bagi tak sama dengan orang Yahudi. Jadi pilih, kalau kita tak boleh puasa 9 dan 10, kita puasa 10 dan 11. Ha. Baik. Qala Muhammad ibn Abdul A'la qala li Mu'tamir bin Sulaiman, "Laula annaka min ahli ma haddathtuka bidza an abi." Kalau Mu'tamir bin Sulaiman berkata kepada Muhammad bin Abdul A'la, "Kalaulah engkau ni bukan termasuk dalam kerabat aku, aku tak akan ceritakan kepada kamu tentang ayah aku." Nama dia Sulaiman bin Tarkhan. "Makatha abi 40 sanah yasumu yawman wa yuftiru yawman." Ayah aku ni, Sulaiman, yang nama Sulaiman bin Tarkhan ni, dia cerita kebaikan ayah dia lah. Dia kata berpuasa selama 40 tahun. Sehari selang sekali. Sehari puasa, sehari tak puasa. 40 tahun konsisten. Ini itu sebab orang yang ada, yang Nabi SAW menjanjikan orang yang masuk syurga melalui pintu Babur Rayyan. Pintu untuk orang yang berpuasa, orang yang kaki puasa, yang sentiasa berpuasa, busuk mulut dia pada orang-orang lain tetapi wangi mulut dia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Bakar bin Muhammad, kana Ibn Aun yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ibn Aun juga begitu berpuasa seperti puasa Nabi Daud alaihi salam. Qala Yahya bin Ma'in, berkata Yahya bin Ma'in, kana Muhammad bin Ja'far yasumu yawman wa yuftiru yawman mundu 50 sana. Dia kata guru aku ni yang bernama Muhammad bin Ja'far ni, dia ni akan puasa sehari selang sehari selang sehari selang sehari semenjak 50 tahun. Jadi bukan tempoh yang sedikit tu. Kita boleh dah cuba seminggu, lepas tu datang Ramadan baru kita puasa balik. Kita dapat puasa sebulan 3 hari pun alhamdulillah banyak, syukur banyak. Dapat apalagi puasa Isnin Khamis. Ya. Baik. Orang yang nak sambut sangat Maulid dia, birthday dia, hari kelahiran dia, sambutlah dengan puasa. Hari kelahiran dia tu puasa. Sebab satu masa Nabi ditanya, "Kenapa engkau puasa pada hari ini Rasulullah, Isnin?"
hari itu adalah hari kelahiranku. Hari itu adalah hari kelahiranku, Nabi SAW maka Nabi SAW berpuasa. Ha, ya, baik. Kemudian masuk kepada bab nombor 17, iaitu berkenaan dengan al-hajj, berkenaan dengan haji. Ha, orang bertasawuf kena pergi haji. Ha, mengaku bertasawuf tapi tak pernah pergi haji. Pergi haji tempat lain, pergi Karbala, pergi makam fulan bin fulan. Boleh pergi makam tu, boleh, tak ada masalah. Ziarah makam-makam, kubur-kubur, tak ada masalah. Tapi sengaja bermusafir untuk tujuan itu, itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Kemana ni? Cari kubur. Kerja cari kubur orang, kerja cari kubur wali. Bukan itu yang kita dituntut, supaya ikut apa yang imam-imam itu, apa yang para wali-wali itu sebut, apa yang mereka dakwah, apa yang mereka seru. Baca tulisan-tulisan mereka dan ikut pandangan-pandangan mereka itu. Bukan kita mencari-cari kubur mereka. Ha? Jadi sepatutnya kita ziarah ini ziarah Baitillahil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjid Al-Haram wa Masjid Hadha wa Masjid Al-Aqsa, atau kama qala Nabi SAW. Ha, tidak digalakkan kita bermusafir, travel banyak kali, melainkan ke tiga tempat: Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuini, Masjid Nabawi, dan juga Masjid Al-Aqsa. Jadi haji ini, orang yang belum haji kena ada pasang niat dia daripada sekarang, daftar sekarang untuk haji. Jangan untuk dia nak lawan arus ataupun potong queue dan sebagainya. Melainkan kalau dia memang banyak duit, dia boleh guna travel-travel yang mahal, sampai RM2,000, sampai RM1,000, untuk dia laksanakan ibadah. Itu terpulang kepada dia, itu terpulang kepada dia. Dan jangan kita tohmah dia yang bukan-bukan. Kita kata ni jenis haji VIP lah ni, yang jenis tak ikut sunnah lah, apalah, macam-macam lah. Kita tuduh yang bukan-bukan, sedangkan dia mempunyai wang untuk membayar, dia mempunyai kemampuan untuk, yang penting dia menaikkan ibadah haji. Soal ikhlas kita jangan tohmah, kerana itu melibatkan hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Haji rukun Islam. Rukun Islam yang kelima, man istata'a ilaihi sabila. Siapa-siapa yang mampu untuk perginya kepada jalannya. Maknanya ada segala keperluan dia, kecukupan dia, ada transport, ada harta, ada duit. Bagi orang perempuan dia ada mahram, bagi orang lelaki dia ada amnut tariq, selamat perjalanan dia, maknanya tidak ada gangguan. Ada kesihatan tubuh badan, maka jatuh wajib kepada dia untuk menunaikan ibadah haji. Jangan disengaja dilambat-lambatkan hukumnya. Ada pembincangan ulama, al-hajj 'alal far am 'alal tarakhi, haji ni wajib bersegera ataupun boleh slow-slow, lambat-lambat, tunggu pencen baru pergi. Kita ni kalau ikut undang-undang Malaysia ni, tak ada alasan dah untuk kita lambat-lambatkan, sebab kita ada cuti khas untuk haji. Mana-mana pegawai, betul? Kerajaan ataupun swasta, dia akan ada peruntukan ini, cuti khas untuk haji. Ambil peluang. Jadi daftar sekarang sebelum kita tak ada kesempatan untuk itu. Daftar 1300 kat tabung haji, daftar hari ini insyaAllah tahun 2100 dapat giliran. 2100 atau 2110, macam itulah yang saya tahu. Sebab saya maklum, saya pernah daftar tahun 2013. Giliran haji saya tahun 2064. Saya kata mati dah tu. Tapi tak apa, daftar dulu. Jadi kemungkinan akan drop turun, tengok kepada, yang penting kita cukupkan dulu sikit-sikit. Spend duit untuk orang dulu sampai jual tanah. Orang dulu sampai jual tanah untuk sampai ke Kota Mekah, untuk sampai buat ibadah haji. Kita tak ada yang sampai jual rumah, jual tanah, tak ada sekarang ni. Potong sikit-sikit. Jadi kena ada azam untuk kita melaksanakan ibadah haji itu. Baik. Qala Nafi' ata rajulun ibn Umar radhiyallahu anhu huma qal ya Aba Abdurrahman ma yahmiluka ala an tahujja 'am wa ta'tamiru 'aman wa tatruku al-jihad
فقال بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله وصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. نافع berkata, datang seorang lelaki kepada Ibnu Umar. Lelaki ini berkata, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman kunyah kepada siapa? Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Apa yang menyebabkan kamu pergi haji setahun dan berumrah setahun dan kemudian kamu tinggalkan jihad? Tinggalkan jihad. Ni jihad bukan yang fardu kifayah. Bukan jihad yang fardu ain. Ni yang jihad fardu kifayah. Jihad fardu ain apabila diserang tempat dia, maka fardu ain kepada siapa-siapa semua yang akil balik untuk mempertahankan tempat tersebut. Fardu ain jatuh fardu ain apabila negara jiran diserang, Islam diserang dan dia dah tak ada kemampuan untuk mempertahankan, hampir-hampir tewas, maka menjadi kewajipan, jadi jatuh fardu ain kepada orang yang paling dekat sekelilingnya untuk berjihad. Baik. Lalu Ibnu Umar menjawab, bunyal Islam, Islam ini terbina di atas lima perkara. Imanun billah, beriman kepada Allah Ta'ala, beriman dengan Rasulnya, beriman dengan Rasulnya, kemudian solat lima waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian menaikkan zakat, dan kemudian menaikkan ibadah haji. Baik. Ini jawapan Abdullah bin Umar. Nak katanya jihad itu tak masuk pun dalam rukun iman. Rukun Islam, sorry. Yang adanya ialah haji. Jadi kena utamakan haji. Ha, itu jawapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala an Nafi' qal safartu ma Ibn Umar radhiyallahu anhuma bid'an wa thalathina hajjatan wa umratan. Aku bertravel berkelana bermusafir dengan Ibn Umar bid'an wa thalathin. 30 kali lebih. 30 lebih kali haji dan umrah. Duk menemani Abdullah bin Umar. Makna sikit ke banyak? 30 lebih haji. Banyak ke sikit? Banyak. Jadi ada orang sekarang ni, ada orang kata, buat apalah nak banyak-banyak haji ni? Ha? Haji sekali cukup lah. Lepas tu jangan pergi lah. Afdalnya bagi duit tu, bagi pada sekian. Bebaskan Palestin dan sebagainya. Jangan pergi haji. Dah. Ha? Satu pandangan. Ha? Dia kata seolah-olah nak halang. Yang umrah banyak-banyak kali ni kenapa? Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajru mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-jannah. Ini yang diorang kejar. Satu umrah ke umrah yang lain adalah kafarah. Umpama Jumaat ke Jumaat. Dan haji yang mabrur ini tak ada balasannya melainkan syurga. Nak dapat haji mabrur tak tahu. Haji yang pertama ke? Haji kali kedua ke? Haji kali ketiga ke? Yang keberapa pun kita tidak tahu. Sebab tu ramai ulama disebut sini haji sampai 40 kali, haji sampai berapa puluh kali, 50 kali. Kenapa? Kerana merebut fadilat tadi. Dan kebetulannya ketika itu tidak ada halangan untuk menunaikan ibadah haji. Tinggal lagi hendak tak hendak, ada azam tidak ada azam, ada kesungguhan tidak ada kesungguhan, itu saja. Ha? Jadi orang yang ada duit, yang dia tak ada masalah untuk bayar visa sampai 2,000 bagi orang yang haji umrah lebih daripada 2 kali kan dalam setahun, kita tak boleh nak halang. Itu duit dia, cara dia nak ibadah menggunakan wang dia, sama ada dia nak sedekah ataupun dia nak buat umrah ataupun haji, itu pilihan dia masing-masing. Jangan kritik sebab dia masih lagi digunakan dalam ruang yang dibenarkan syarak, iaitu beribadah kepada dia menggunakan segala wang yang dia miliki. Yang tak bolehnya kalau digunakan untuk benda-benda yang haram. Baik. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ma nadimtu ala shay'in fatani fi shababi illa anni lam ahujju mashyan. Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, aku tidaklah berputus, tidaklah menyesali sesuatu yang telah lepas ketika mana aku muda, melainkan kerana aku ni tak buat haji dalam keadaan berjalan kaki. Illa anni lam ahujju mashyan. Walaqad hajja al-Hasan bin Ali 25 hajjatan mashyan. Demi sesungguhnya, Ibn Abbas kata, Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW, telah menunaikan ibadah haji 25 kali jalan kaki.
25 kali haji jalan kaki daripada Madinah pergi ke Mekah. Eh, jauh eh. Jalan kaki 450 km, pergi 450 km, balik. Kalau naik unta pun 8 hari naik unta. Jalan kaki bengkak kita. Saya antara orang yang Allah Ta'ala berikan anugerah untuk haji banyak kali. Sepanjang duduk kat sanalah. Masa tu tak ada lagi undang-undang ketat ni. Ada polis penyek mata lagi, bagi tolong bagi air lagi ada. Ketika mana checkpoint. Jadi kita gunakan peluang pergi haji. Pergi haji dekat checkpoint, turun jalan kaki. Jalan kaki. Kemudian naik balik kereta kita. Lepas checkpoint, kereta kosong, barang ada dalam. Ha, nakal lah pelajar-pelajar ni. Haji murah lah tu. Tapi itu pun RM1,800-RM2,000 kos. Haji murah tu, tak ada bayar apa-apa. Bayar hotel, bukanlah hotel, rumah tumpangan. Dapatlah seorang satu tilam tempat. Satu tilam kecil, cukup-cukup badan dia. Kemudian kemah tak ada. Dekat Mina tak ada kemah. Arafah tak ada kemah. Buat kemah sendiri, pasang kemah sendiri. Siapa cepat dia dapat. Tempat-tempat kosong. Kemudian dibayar apa? Kambing, dam. RM350 atau RM400 masa tu. Sekarang ni sampai RM500 atau RM600 lebih. Baik. Taksi tadi daripada Madinah pergi ke Mekah. Dulu kongsi satu kereta 5 orang, 250 orang. Cuba tuan-tuan kira. Satu. Kemudian daripada Mekah, kita mula ihram daripada Mekah, daripada rumah tumpangan. Rumah tumpangan bukan hotel pun. Rumah, sewa rumah satu kepala 300-400 ataupun 500 rial satu musim. Tak kira berapa hari kamu nak duduk, tapi jangan melampau-lampau lah. Jangan setahun pula duduk, tak ada, balik. Paling lama 3 minggu ataupun sebulan balik. Dan kemudian daripada Mekah jalan kaki pergi ke Arafah. Tak adalah, mula-mula pergi ke Yaumut Tarwiyah hari yang ke-8 tu, pergi ambil kambing. Bahasa kambing ni macam kereta helak lah. Itu istilah student-student kita. Sampai di Mina hari Tarwiyah, sampailah subuh. Subuh kami jalan kaki daripada Mina pergi ke Arafah. Berapa kilo? Dalam 20 kilo jalan kaki. Kemudian masuk hari yang ke wukuf. Sampai wukuf, sampai waktu maghrib hari yang ke-9, keluar daripada Arafah, suruh jalan kaki lagi. Pergi ke mana? Pergi ke Muzdalifah, 7-8 kilo jalan kaki. Kemudian jalan lagi pergi ke Mina, jalan kaki lagi. Bengkak kaki kita. Kemudian bagi orang yang badan besar sikit, ni peha dia mengelupas ni. Betul. Sebab kita tak pakai apa-apa, pakai kain ihram je. Bukan pakai seluar. Kalau pakai seluar tak apa, bergisil kain dengan kain, tak ada kulit dengan kulit. Macam-macam je ni. Ada yang sapu minyak lah, apalah semua. Untuk jalan berapa kilo tu? Berapa kilo? 40 kilo paling banyak. 40 kilo habis dah. Lepas tu pingsan. Nak balik daripada Mina pergi ke Mekah, pergi ke rumah, dalam 5-6 kilo. Hari yang ke-10, lepas pada jamrah Aqabah, lepas pada tahallul, cukup. Berapa dia minta? RM200. Cuba koma kira. Tu makan tak masuk lagi tu. Cuba koma kira berapa dah kos kat situ. Munasabah tidak munasabah, munasabah ke tidak munasrawak, orang yang ambil upah haji RM1,500. Belum buat upah haji lagi, belum selesai haji lagi, dia dapat sijil. Bagi sijil dah sekian. Berapalah tu. Kemudian sebenarnya orang yang biasa dipotong RM300 kos pengurusan. Siapa yang akan buat upah haji dengan RM1,200? Siapa dia? Kemudian jual nama pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar Malaysia di Mekah dan Madinah akan melaksanakan. Berapa ratus sangat?
yang upah haji yang dapat ni sampai beribu. Pelajar kita ada berapa tu? 150, 200. Takat tu je. Itu pun dah dapat daripada waris-waris daripada saudara-saudara dekat, daripada orang kampung. Sebab tu jangan percaya dengan yang murah-murah sangat ni. Ha. Sebab biasa diberi kepada, ni berlaku, diberi kepada siapa? Diberikan kepada 1500 ni, beri kepada bangla, kepada pekerja-pekerja yang duduk di Mekah. Baik. Ada pula yang tidak jujur, ambil sampai 4-5 nama. 4-5 nama, 4 orang. 4 kali dengan 1000 sengah dapat apa? 6000. Dia buat. Dia buat niatkan sekaligus 4-4 orang. Dapatkan siapa? Dia dapat dosa lah. Tapi haji tu sah kepada siapa? Semua tak sah, kepada seorang, kepada dia je. Ha? Ini masalah yang berlaku pada hari ini. Sebab tu jangan mudah-mudah tengok tempat lah, cari paling murah, cari paling murah, cari 100. Ada orang sanggup kita upah, upah orang untuk sampaikan kitab ni kepada fulan bin fulan. Aku upah kau RM10, hantar ke Kelantan. Eh, mana ada. Minyak sekarang ni pun, kalau naik naik bas pun dah RM45. Ni belum makan patah balik lagi, apa lagi. Ya? Jadi fikir-fikir sendirilah. Itu antara yang berlaku pada hari ini. Baik, seterusnya yang akhir. Suila Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma haji 25 kali jalan kaki. Wa innan najaib la tuqadu ma'ah. Orang-orang hebat-hebat ni follow dia, bersama-sama ikut dia jalan kaki. Jalan kaki. Baik. Su'ila Al-Hasan Al-Basri mal hajjul mabrur. Al-Hasan Al-Basri ditanya apakah itu haji yang mabrur. Qal an ta'ud zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Kamu kembali daripada haji ini, kamu menjadi zuhud. Ada dunia, kamu jadi zuhud dan kamu berkehendak kepada akhirat. Ini sebenarnya definisi ataupun tanda-tanda haji yang mabrur menurut Al-Hasan Al-Basri. Dia tak nak dah kepada dunia ni. Maknanya bukanlah tak nak, maknanya dia jadi zuhud, menjadi orang yang tidak tamak, menjadi orang yang berpada dengan dunia, dan dia lebihkan berkehendak kepada hari akhirat. Saya cukup dulu sekat tu. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita dapat daripada apa yang kita baca. Terjemahannya ada di sini, sambungannya nanti kita akan sambung pada masa yang akan datang, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala silap dan salah daripada kelemahan sendiri. Aku qulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.